Asik banget dong lagunya. Wah, wow, ini dia yang minjem duit. Hello everyone, assalamualaikum guys. Welcome back my channel LA React. It's me Lucy Asriya. I'm from Indonesian country. And so guys, I'm come back again with video reaction. And so, jadi aku tuh kali ini mau mereaction video yang lagi viral banget. 2000 years later. Jadi yang bakal aku reaction ini adalah lagu yang viral banget ya di Indonesia, lagu Hutang ya. Dan awalnya di benang aku tuh aku mikirnya, aduh. Jadi aku tuh mikirnya lagu Hutang ini tuh berasal dari Indonesia karena begitu famous banget di Indonesia guys, dan banyak banget seleb TikTok itu kan bikin video backsoundnya lagu ini. Dan ditambah lagi si penyanyi ini tuh didatangkan dong ya, dan diundang ke berbagai acara TV gitulah. Dan aku mikirnya ya karena dia ini berasal dari Indonesia, oh ini tuh dari Indonesia, terus ya udah aku searching dong karena aku mau bikin reaction lagu ini. Pas aku ini pun ketemu nih penyanyinya Floor 88 tuh. Nah pas aku iniin ternyata kok mirip ini ya Changcuters bandnya. Dan aku mikirnya oh ini Reborn Changcuters nih, kayak Warkop DKI itu kan ada Reborn-nya gitu kan. Nah, udah fix. Dan ternyata pas aku iniin, aku lihat ada description-nya, ternyata ini tuh berasal dari Malaysia. Diperkuat lagi tayang perdananya itu 2000, pokoknya 3 tahun yang lalu deh ya, di beberapa lupa aku, 2017 apa 18, 19 gitu lah. Dan akhirnya dari sana aku mikir oh ini tuh sebenarnya berasal dari Malaysia guys ya. Oke. Okay. So guys, nah kali ini tuh terjawab sudah ya, karena lagi heboh banget tuh ya di ini aku, maaf nggak bisa balas guys komennya, takutnya ada yang sensitif komennya ya. Oke. Okay. Nah ini yang bakal aku reaction adalah yang dipopulerkan ya, yang mempopulerkan lagu ini tuh sebenarnya Dilah, Srepet, Tetet, aku nggak tahu. Hutang po amai-amai belalang kupu-kupu. Nah ini tuh dibikin, di upload sama channel Musik Proaktif. Oke guys, seperti apa sih? Kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Yuk kita lihat video seperti apa. Let's go. Ah, cakep. Bener banget. Guys, nah kata Srepetetet ini guys ya, yang bikin apa, dia itu melejit banget, gila kan guys. Cuman kalimat sederhana itu dia langsung, gua yang dari 2019 sampai sekarang belum nih pira-pira. Oke okay, guys ya, lanjut. Oke okay. Keren juga lagunya. Oke okay, 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 guys, ini bener-bener sindiran keras nih buat orang yang ngutang guys ya. Pantesan rame lagu ini ya. Dan apa, setiap liriknya itu mengandung pesan banget ya. Mulai yang dari awal itu emang kebanyakan ya orang yang minjem, giliran ditagi malah dia lebih galak dari sang yang ngasih pinjaman gitu. Oke, okay. keren. Oh, sampai minjam duit langsung dicari nih, dikejar nih sama rentenir. Oh, gayanya selangit guys, tapi ngutang ya. Oke, okay. Nggak ada yang kenal. Karena orang nggak mau berurusan sama orang yang apa ngutang. Ame ame,
Wait guys, lagu ini nih, part yang ini nih, yang viral banget, famous banget, dan emang asik banget sih liriknya kan. Po Amai Amai ini kan dari masa-masa kecil dulu ya kan, sering dinyanyi nih sama mak-mak kita dulu kan, untuk nelan anaknya biar cepet tidur. Asik banget loh lagunya. Wah, ini dia yang minjem duit. Dia malah pamer. Pamer, tapi hasil ngutang gimana ceritanya coba? Oke, nanya ke anak kecil tuh gimana ceritanya coba? Oke. Rentenirnya malah ini lagi main apa main judi. Guys, ya ampun, pamer emas tuh ya, emasnya hasil minjem duit. Tapi yang itu tadi cool banget tuh ya kacamatanya, jadi apa yang beli? Ya ampun, meliuk-liuk macam ulat bulu. Ditagi pura-pura sakit dia. Emang pas kau ditagi beribu alasan. Ini bagian part yang menurut aku keren juga nih guys. Sama dengan yang part yang di awal ya. Bagian rapnya ini yang enak banget. Oke. Rentenirnya salah narik orang lagi ya. Ya ampun. Hampir adegannya kejatuh. Ah, cakep. Bener-bener aku suka banget sama kata-katanya. Ngena banget tau gak sih guys. Tuh yang ngasih pinjaman berhutang gak terlalu rame ya kan masnya. Tapi yang minjem aduh. Oh ini back scene-nya. Wow gila keren banget ya lagunya. Dan emang liriknya itu penuh pesan banget. Ini udah miring-miring ya kamera gua. Ya udahlah. Dan gimana guys, menurut kalian terhibur banget kan nih lagunya tuh emang aduh ya ampun saya bener-bener epic banget deh. Gua mau minum dulu, minum rasa leci ausai ya. Oke, yang jelas satu ya pesannya itu kalau kita minjem duit kan kesian yang ngasih pinjaman ya, ada baiknya dibayar lah guys ya, jangan nunggu ditagi berkali-kali ya sampai udah bayarin apa bayar orang ya kan untung lagi. Janganlah, kalau bisa kalau ada duit sedikit-sedikit ya dibayarlah, nyicil lah gitu kan. Oke guys, gimana menurut kalian nih, keren banget lagunya ya, emang ada apa ini kayak semacam sindiran ya, tapi sindirannya tuh halus gitu. Ya gitu deh. Aku nggak mau terlalu banyak ini karena konten aku hanya reaction tanpa mesti menghujat ya. Gak menghujat juga sih. Oke guys, kalau kalian suka juga klik like and share, dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Dan buat Dila semoga semakin sukses, semakin jaya dengan karya-karyanya ya kan. Pokoknya yang positif lah ya buat si Dilanya.
Oke okay guys, kalau kalian suka juga klik like and share, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk klik button subscribe-nya. Oke, sampai jumpa lagi. See you, bye.